silahkan pilih yang apply. Lalu ada keterangan seperti ini, kita apply. Oke. Kita tunggu. Nah, di televisi bisa muncul ya, sesuai yang kita inginkan. Kita nonton di HP, bisa masuk ke televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sobat YouTube dimanapun Anda berada? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semua sehat. Baik, jumpa kembali di channel Sofyan Pulsa. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada sobat semua, bagi yang set-top box-nya belum ada aplikasi YouTube-nya tapi mau nonton YouTube. Nah, gitu ya. Apakah bisa? Oke. Sobat bisa coba cara yang saya berikan. Kalau cocok, bagus dan bisa, alhamdulillah sobat bisa gunakan untuk YouTube. Tapi kalau di YouTube ataupun di STB sobat tidak bisa, ya berarti Anda kurang beruntung, dan yang pasti sobat harus beli STB yang support dengan YouTube. Oke, di kesempatan kali ini langsung saja saya menggunakan STB Etherlink. Di STB Etherlink ini tidak ada fitur YouTube-nya. Sekarang sudah tidak ada lagi fitur YouTube-nya. Jadi ketika saya mau menonton YouTube, itu biasanya kan saya menggunakan remote, lalu saya pilih di menu USB seperti ini. Itu biasanya ada aplikasinya ya. Coba yang internet dulu. Nah, ini ada menu YouTube di sini. Tapi ketika kita buka tidak bisa. Ini belum ada internetnya ya. Sekarang akan saya coba pakai internet dulu, atau saya sambungkan dengan dongle WiFi. Saya colokan terlebih dahulu. Oke, ini sudah saya colokan. Karena ini sudah saya setting untuk WiFi-nya, maka kita tinggal oke saja. Sekarang kita coba dulu. Kita klik oke. Nah, maka di sini yang terjadi YouTube-nya tidak bisa muncul atau tidak keluar, alias no real shot ya. Kita coba lagi. Nah, seperti ini tidak ada apa-apanya. Nah, untuk menampilkan yang kosong seperti ini sebenarnya mudah. Sobat cukup tekan pada menu remote ini. Menu gitu ya, kita klik. Nah, ini, tapi tidak muncul. Jadi otomatis fitur YouTube tidak bisa kita gunakan. Lalu bagaimana langkah kita biar bisa nonton YouTube? Oke, ikuti tutorial selengkapnya ya. Yang pertama sobat, siapkan dulu HP juga ya. Nah, di sini sobat silahkan unduh aplikasi seperti ini. Namanya aplikasi KasTV. Ya, coba kita buka dulu di Play Store. Nah, seperti ini sobat. Aplikasinya KasTV, Chromecast atau Roku atau TV Plus. Nah, kalau sobat belum install, silahkan install dulu. Kalau sudah diinstall, maka nanti kita tinggal buka saja. Sekarang coba kita buka dulu. Nah, nanti menunya akan seperti ini. Ya, menunya nanti akan seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, sobat langsung saja hubungkan dulu ya, antara set-top box dengan HP itu menggunakan jaringan yang sama. Karena saya menggunakan WiFi, maka HP juga saya harus hubungkan dengan jaringan yang sama. Saya buka dulu. Saya tunggu apakah sudah nyambung atau belum. Ya, ini sekarang sudah nyambung ya, untuk sinyal WiFi-nya. Ya, ini saya menggunakan jaringan Sofyan Pulsa Channel. Ini jaringan yang ada di rumah. Sekarang ini kan sudah terhubung. Nah, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah sobat kembalikan melalui remote, klik saja exit. Nah, kalau sudah seperti ini kembali ke exit kembali. Oke, di sini
sahabat bisa melihat ada fitur ya, fitur DLNA. Silakan sahabat arahkan ke bawah, lalu klik. Di sini ada dua pilihan, DPM dan DMR. Sahabat pilih yang DMR. Oke, sekali lagi klik yang DMR. Lalu klik OK. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tandanya Lucky STB Render ini IP-nya ini. Karena saya tadi setup box sudah saya hubungkan dengan WiFi rumah, maka jaringannya seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kita ambil HP. Nah, di sini kita cek yang sebelah kanan ya, kalau sudah muncul seperti ini. Nah, ini dia. Munculnya seperti ini. Ini akan otomatis mencari dan terhubung ke setup box. Ini sama ya. Lucky STB. Bentar ya. Nah, intinya jaringan ini kita gunakan DLNA dan yang satunya ini Lucky STB Render sama. Oke, kalau sudah kita klik kembali seperti ini. Lalu sobat bisa pilih web videos. Oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini tandanya berarti sudah bisa connect ya antara set-top box dengan aplikasi Cash TV-nya. Oke, ini untuk aplikasi bawaannya nanti terhubung seperti ini. Jadi, kita bisa menonton video melalui set-top box dengan menggunakan HP seperti ini. Oke, sekarang misalkan kita mau cari yang lain. Kita kembali. Lalu kita klik di sini ya, yang klik web browser nih ya. Sobat bisa ketikkan di sini. Misalkan sobat mau nonton YouTube, sobat bisa klik saja YouTube. Oke, kalau sudah klik kembali. Di sini bisa open. Nah, nanti maka akan muncul seperti ini. Sobat bisa klik di menu pencarian. Misalkan saya mau cari Sofian Pulsa, saya klik seperti ini. Oke ya. Nah, ini saya coba putar. Ini di YouTube, apakah bisa masuk ke televisi sana? Kita coba klik. Oke, ini sudah ada iklan seperti ini, lalu kita klik yang bawah di sini ya. Ini tandanya seperti ini, kita klik. Nah, kalau muncul seperti ini, sobat silahkan pilih yang play. Lalu ada keterangan seperti ini, kita play. Oke. Kita tunggu. Nah, di televisi bisa muncul ya. Sesuai yang kita inginkan, kita nonton di HP bisa masuk ke televisi dengan menggunakan aplikasi Cash TV, walaupun setup boxnya tidak ada aplikasi YouTube-nya, alias hanya ada fitur DLNA-nya saja. Oke, terima kasih sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.